supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Pengawan Peace Chapter 1030 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teralgun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Suara yang Tak Berubah. Cerita diperlihatkan suatu ruang dalam kastil tempat di mana Akko dan Extreme sedang berada. Mereka berdua sedang melakukan diskusi rahasia dalam ruangan tersebut. Akko berkata dia merasa yakin bahwa sebenarnya Extreme itu adalah seorang mata-mata angkatan laut. Namun, untuk saat ini hal itu tidak penting, karena hal yang paling penting adalah apakah Extreme ingin mengalahkan Kaido atau tidak. Akko tahu setelah pertempuran berakhir, maka akan ada pihak yang kalah dan ada juga pihak yang terluka parah. Dengan begitu, dia ingin memanfaatkan keadaan dengan menghancurkan semuanya pada saat yang tepat nanti. Akko menawarkan ikatan kerjasama kepada X-Ray agar mereka bisa melakukan hal tersebut bersama-sama. Dia ingin membentuk aliansi bersama X-Ray karena tak ada gunanya juga mereka berdua saling bertarung. Lebih baik bersekutu untuk menjadi pemenang pada saat-saat terakhir nanti. Di ruangan tersebut, tidak hanya ada Akko dan X-Ray saja, melainkan ada juga 3 orang numbers. Para numbers itu pun terlihat berada di pihak Akko. Di sana, X-Ray mengatakan bahwa dia tidak mempercayai Akko, karena memang Akko itu bukan jenis orang yang bisa dipercaya. Namun, Akko pun berkata, jika soal kepercayaan, tentu saja dia juga meragukan X-Ray. Mereka berdua adalah orang yang sama-sama tidak bisa dipercaya. Alasan mengapa Akko mengajak X-Ray beraliansi, karena mereka berdua bisa sama-sama mengambil keuntungan dari Perang Wano. Bagi Akko, kesempatan seperti sekarang ini tidak akan datang 2 kali. Berhubung cerita langsung dipotong ke tempat lain, jadi belum diketahui apa jawaban dari X-Ray. Cerita beralih ke bagian tangga yang menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2. Di sana ada Usopp, Nami, Tama, dan beberapa gifters yang telah berada di bawah kendali Tama. Tiba-tiba ada makhluk misterius yang lewat di hadapan mereka. Awalnya mereka mengira itu adalah hantu atau monster bertubuh setengah, karena makhluk itu hanya berbentuk bagian bawah tubuh manusia. Namun setelah Nami dan Usopp memperhatikan, rupanya itu adalah bagian bawah tubuh Kinemon. Usopp pun dengan cepat menangkap bagian bawah tubuh itu. Usopp bilang bahwa dia adalah rekan, tapi bagian bawah tubuh Kinemon itu tidak bisa mendengar, mengingat bagian telinga Kinemon berada jauh dari sana. Saat menahan bagian bawah tubuh Kinemon, Usopp melihat banyak darah mengalir, di mana darah itu berasal dari Kinemon. Usopp pun menyadari bahwa Kinemon sedang terluka parah. Nami pun mendapat ide. Dengan menggunakan jarinya, dia menggambar simbol bulan sabit di permukaan bagian paha Kinemon, sehingga Kinemon menyadari bahwa orang-orang yang mendapatkan bagian bawah tubuhnya itu adalah rekannya. Kinemon pun berkata dia membutuhkan bantuan. Usopp segera pergi bersama Hamlet dan membawa bagian bawah tubuh itu. Kinemon memberitahu ke arah mana mereka harus pergi untuk menemukan bagian atas tubuhnya. Setelah itu, diperlihatkan keadaan bagian atas tubuh Kinemon saat ini. Kinemon sedang melihat ke arah Kiku yang masih pingsan. Dalam hati, dia berkata agar Kiku bertahan sedikit lagi. Kinemon sendiri pun masih terkejut karena bagian bawah tubuhnya bisa lepas dan berjalan sendiri, seperti di Punk Hazard saat dipotong oleh Lau dulu. Menurut Kinemon, sepertinya bagian bawah tubuhnya itu tidak terpasang dengan benar, sehingga sekarang ini bisa lepas sendiri. Hal tersebut merupakan keajaiban, karena dengan begitu, Kinemon masih bisa bertahan hidup dan pergi mencari bantuan. Sementara itu, Kinemon mendengar suara Orochi yang sedang menghubungi Kanjuro. Awalnya, Kinemon berpikir bahwa Kanjuro sudah mati, tapi rupanya dia masih hidup dan merespon perkataan Orochi. Dengan mendengar suara Kanjuro saja, Orochi sudah tahu bahwa sekarang ini Kanjuro sedang sekarat. Orochi pun memuji Kanjuro yang telah melakukan pekerjaan hebat dengan pertunjukan yang luar biasa. Namun, Orochi masih memiliki satu permintaan lagi kepada Kanjuro. Orochi bilang leluhur mereka sedang menunggu, dan Kanjuro harus membuat lukisan yang luar biasa, lukisan dendam dari keluarga Kurozumi. Dengan sisa tenaga yang masih Kanjuro miliki, dia pun mulai menggambar sesuatu.
Rupanya, yang Kanjuro gambar adalah Kazenbo, yang berwujud seperti iblis api raksasa. Iblis itu membakar semua yang disentuhnya, dan ia pun bisa berjalan menembus dinding. Para bawahan Kaido berlarian dan saling memberitahu agar tidak menyentuh makhluk tersebut. Setelah itu, Momonosuke dalam wujud naga terlihat sudah sedikit demi sedikit mengumpulkan awan api. Momonosuke harus cepat, karena pulau Onigashima telah semakin mendekati ibu kota bunga. Di suatu tempat dalam kastil, Robin dan Brook bersama beberapa anggota suku Ming masih berlari untuk menghindari api sekaligus bertempur melawan musuh-musuh yang menghalangi. Namun, tanpa mereka ketahui, para agen CP0 di pulau Onigashima sudah mulai bergerak. Sementara itu, terlihat ada Marco, Izo, dan Kawamatsu yang sedang bertarung melawan para musuh. Awalnya itu bingung cari lokasi vaksin di mana. Ya takut juga kalau lokasinya jauh ya. Aku cek-cek, ternyata tuh ada lokasi deket rumah. Jadi aku gampang milihnya. Wes, dapet vaksin. Yuk, pahami informasi seputar vaksin COVID di Google. Ini adalah Huawei MatePad 11. Dan ini mungkin adalah tablet paling bagus dengan harga terbaik yang ada di pasaran. Yang paling bagus sepanjang 2020 kemarin dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Baterainya 7250 mAh. Masih sanggup banget lah mau dipakai buat kerjaan apapun. Game, edit, kerja kantoran, nonton video foto lama, bebas, suka-suka. Tablet rasa PC. Mungkin ini merupakan perumpamaan yang sangat tepat untuk tablet yang satu ini. Huawei MatePad 11. Jawaban yang pas untuk kebutuhan produktivitas kamu selama di rumah aja. Nah, seminggu pakai Huawei MatePad 11 dengan HarmonyOS ya, di aktivitas harian. Ini gua ngerasa secara PC ya, udah cukup ya untuk bisa gantiin PC di beberapa aktivitas produktif yang biasa gua lakuin guys. Dari bikin dokumen ya, sampai edit video simple buat di sosmed, itu bisa kita lakukan di sini. Jadi, kalau mau jadiin tablet ini sebagai tablet untuk produktivitas dan konsumsi media, tablet itu RAM 6GB. Spek kayak gini jelas ketimbang. So ya, Huawei MatePad 11 ini tuh bagus banget. Dan menurut gue ini impresif untuk sebuah tablet dan juga lebih impresif lagi sebagai sebuah ekosistem HarmonyOS ini sendiri. MatePad 11 sendiri sudah jelas merupakan satu tablet terbaik di harganya. Bisa dibilang penjembatan gap antara MatePad dan MatePad Pro. Ya anggap aja kan ini kalian beli laptop atau tablet yang bukan Android, tapi punya kompatibilitas oke dengan hampir semua aplikasi Android. Untuk kerja dan hiburan sehari-hari, menurut kalian MatePad 11 adalah perangkat yang mantap. Monster juga sedang sibuk dalam duel mereka masing-masing. Mulai dari Sanji yang terlihat menendang Kui, Luffy yang sedang pasang kuda-kuda untuk menyerang Kaido, dan Zoro yang sedang menahan tebasan pedang dari Ki. Di tempat lain, ada Orochi yang sedang duduk santai sambil berbicara tentang gudang senjata di bawah kastil. Orochi ingin agar iblis api dari Kanjuro membakar itu semua. Sementara itu, Yamato yang sedang dalam mode Zoan masih berlari menuju ke bagian gudang senjata. Beberapa kru bajak laut hewan buas menghalangi, tapi Yamato melewati mereka semua dengan mudah. Setelah itu, salah satu dinding kastil hancur akibat serangan Big Mom yang menggunakan teknik Ikoku. Terlihat Kid terlempar dan Big Mom menyusul Kid untuk melancarkan serangan tebasan kuat ke arahnya. Kid pun teringat percakapan dengan Lau beberapa saat yang lalu, di mana dia bertanya apakah kekuatan buah iblis Lau telah awakening. Lau menjawab bahwa dia masih belum terbiasa, jadi dia hanya akan menggunakan teknik awakening pada saat-saat terakhir, karena stamina yang akan terkuras sangat besar. Ternyata, Kid juga begitu. Dia sudah bisa awakening, hanya saja kemampuan tersebut hanya akan digunakan saat keadaan benar-benar gawat. Kilas balik singkat itu pun berakhir dan cerita kembali ke saat ini.
Tanpa Bimam sadari, Lau ternyata telah bersiap untuk melancarkan serangan kepadanya. Dan yang akan Lau gunakan merupakan awakening yang bernama Kair, di mana muncul semacam bulatan kecil di tangan Lau. Kemudian, Lau menggunakan anestesia yang membuat bulatan kecil tadi melapisi pedang Lau, seperti suatu aliran energi. Dengan cepat, Lau pun menusuk bagian belakang leher Bigma. Lau berkata, dengan Keiru maka dia bisa mengoperasi langsung dari dalam tubuh Bigma. Kemudian, Lau menggunakan teknik shock coil yang membuat serangan gelombang kuat terpancar dalam tubuh Bigma. Terlihat banyak darah dan asap keluar dari mulut Yonko tersebut. Bigma pun marah kepada Lau dan tanpa Bigma sadari, Kid menggunakan teknik bernama Assign kepada Bigma. Teknik tersebut merupakan awakening dari Kid, di mana tubuh Bigma menjadi seperti magnet dan semua bahan logam mulai dari senjata orang-orang sampai menara baja terlihat mulai tertarik oleh tubuh Bigma. Kid pun meminta Lau menjauh dan Kid menggunakan teknik Punk Crush di mana semua benda logam tadi menghantam Bigma dengan keras. Serangan-serangan dari Kid dan Lau memang hebat, tapi masih belum jelas apakah Bigma sudah kalah atau belum. Melihat awakening Kid dan Lau sepertinya menjadi pertanda bahwa sebentar lagi Luffy juga akan menggunakan teknik awakening. Kid dan Lau yang bertarung berdua melawan Big Mom harus menggunakan awakening. Tentu Luffy yang bertarung satu lawan satu melawan Kaido juga harus menggunakan awakening. Baru-baru ini kita mengetahui fakta bahwa Gomu Gomu no Mi merupakan buah iblis yang diincar oleh pemerintah dunia. Tentu buah iblis itu sangat istimewa, sehingga diincar oleh banyak pihak. Jadi, awakening Gomu Gomu no Mi pasti sangat luar biasa, dan kita sebentar lagi akan melihat keistimewaan dari buah iblis tersebut. Bentuk dari awakening Luffy ini memang masih belum jelas, tapi pasti akan sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat dibanding awakening para mesia yang lain. Itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1030. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Ogun, Shambles.